tadi kita memasak masakan Betawi, ya, masakan Betawi namanya bubur AC. Bubur AC, bubur A-nya itu asinan dan C-nya itu semur. Jadi perpaduan antara semur Betawi dan asinan Betawi, kedua topping itu disatukan lalu disajikan dalam bubur. Bubur nasi. Bubur nasi itu tadi ada bumbu serai sama salamnya dan sedikit garam. Banyak makanan-makanan luar negeri yang masuk ke Indonesia itu sebagai sebuah arus informasi yang katanya arus global. Tapi jangan lupa, kita jangan jadi kehilangan juga identitas nasional, ya, karena kita orang Indonesia, kita lahir di sini dan kita wajib tahu gitu. Kita sebagai bangsa Indonesia, kita sebagai penggemar kuliner, kita adalah peran utamanya bagaimana kita tetap mempopulerkan dan juga mengenalkannya ke lingkungan kita. Seperti yang kita nikmati hari ini, ada bubur AC itu memang belum mendunia atau belum nasional. Tapi ternyata cita rasanya sangat-sangat menarik sekali. Jadi memang tugas kita sebagai penggemar kuliner adalah mencoba kuliner Nusantara yang baru, kuliner Nusantara yang belum terkenal, dan juga kita bisa share ke teman-teman kita, lingkungan kita. Hari ini saya senang banget diundang karena ini adalah satu kopi darat di antara mama-mama yang hobinya masak dan juga sekaligus tidak pernah meninggalkan kerapihan dan kebersihan yang ada di pantry-nya. Bagian saya adalah menjelaskan kepada mama-mama supaya apapun yang mereka masak, sekreatif apapun itu, jangan pernah khawatir akan hasil akhirnya. Jadi kalau sudah nyampe di perut tetangga keluarga kita senang, ya, tetangga kita enak, mungkin dikasih makanan, kan biasanya mama-mama pada khawatir, aduh ini gimana nodanya habis ini gitu. Makanya saya tadi mendemonstrasikan dengan Mama Lemon Powerful Stain Remover mengenai bagaimana caranya mengangkat kerak, mengangkat gosong, sehingga ini jangan pernah jadi masalah untuk seorang mama boleh berinovasi soal masakannya. Mama Lemon Powerful Stain Remover memberikan solusi untuk mama Indonesia yang gemar memasak tapi peralatannya tetap ingin bagus, ingin tetap baru, karena Mama Powerful Stain Remover mengandung power action di mana dia dapat mengangkat kerak gosong yang menempel pada peralatan masak Anda. Acaranya seru, sangat-sangat menarik. Wah, luar biasa ya Mbak, ya? Yep. Banyak manfaatnya kan? Iya, banyak manfaat bagi kita. Saya juga jadi banyak belajar lagi mengenai resep warisan. Yang kita selama ini tidak tahu, kuliner apa sih? Kita tinggalnya di Jakarta, di Betawi, rupanya kita juga gak tahu ada bubur ase namanya. Sama kue apa? Kue sembulun. Rasanya unik, ya, atau mungkin karena saya baru pertama kali makan, tapi enak sekali. Dan itu memperkaya pengetahuan saya mengenai kuliner Indonesia. Saya takjub, ya, melihat pengalaman pribadi secara langsung, cara mencuci dengan Mama Lemon Powerful Stain Removal. Ternyata dengan Mama Lemon Powerful Stain Removal ini, alat-alat masak yang tadinya berkerak, kotor, sekarang menjadi bersih dengan mudah dan cepat. Jadi saya tidak worry lagi. Saya baru tahu gitu kalau alat-alat masak yang sudah lama atau masih baru itu cara membersihkannya seperti apa. Bisa menghilangkan karat atau menghilangkan noda-noda, itu bisa cepat sekali dengan Mama Lemon, ya. Terima kasih sekali lagi untuk Majalah Femina dan Mama Lemon. Terima kasih untuk Femina dan Mama Lemon. Don't worry, be safe.